terus, tentu nggak bisa saya jelaskan kepada Anda secara detail. Tapi mesin partai, dalam bahasa yang lebih sederhana, mesin partai kami hidupkan mulai dari atas sampai ke bawah. DPP akan memantau, akan terus mengkoordinir, terus mengajak, terus menggerakkan. DPD yang bermain, menggerakkan DPD-DPD-nya, DPD menggerakkan DPC-nya, DPC menggerakkan anak cabangnya sampai ke rantai. Salah satu contoh misalnya Balikpapan, nanti akan main, di tempat lain main, di Berau, di Bontang, semuanya begitu. Akan terus saling mengisi untuk memenangkan Kaltim 1. Dan kami tentu tidak pernah gentar lah, siapapun nanti lawan kami, kami siap di situ. Sekedar gambaran teman-teman ya, tahun ini ada 7 pemilihan gubernur. 7-7-nya kami isi, kadang 01, kadang 02. Di Aceh kami isi 02. Di Bangka Belitung kami isi 01. Di Banten kami isi 01. DKI Jakarta 01. Sulawesi Barat 01. Gorontalo 02. Papua Barat 02 dan 01. Jadi semua kami main di situ. Siap betul kami bertarung. Apalagi Kalimantan Timur. Harus 01. Sudah dipastikan kepanjang itu kan? Dari Demokrat ini. Politik itu dinamis sekali. Sarata ini dibuat untuk kader. Menurut kami, kader terbaik kami hari-hari ini di Kalimantan Timur, ya Pak Sarjan.